Di sini kita ajar yang ini, kita ajar. Mau lari mana lu? Diganggu kita. Masih mau melawan lu. Maju sini lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ciprian Gaming. Bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian semuanya baik-baik, saya Sapo. Di video kali ini kita bermain Squad Busters kembali ya Sapo. Nah, di sini saya bisa upgrade boss saya ke Ultra atau bintang 4. Langsung saja kita gaskan Sapo. Evolution. Mantap sekali, akhirnya Bo kita menjadi Ultra. Dan Bo ini salah satu karakter kesukaan saya di awal pertempuran ya Sapo. Di sini juga saya bisa up yang ini ya, Evolution kan. Nice, mantap sekali. Baiklah kalau begitu, langsung saja kita gaskan Ultranya di pertempuran. Oke, akhirnya kita menemukan loot Goblin Rush ya. Di sini kita langsung gaskan saja, semoga aja Bo bisa muncul terus. Nah, di sini kita ambil Bo. Tamu utama keambil Bo di sini untuk membunuh goblin-goblin yang banyak. Ini pas banget modenya Sapo ya. Modenya pas banget di sini. Oke, kita langsung ambil di sini. Ya, ambil Leon karena epic ya. Ya udah pasti itu kita ambil coy. Kita pertimbangkan juga kalau ambil di peti. Oke, di sini kita bisa ambil Bo lagi. Nice banget coy. Oke, sabar. Kita ajar yang ini dulu ya. Pelan-pelan aja, santai aja. Bo ini cepat membunuh monster kok. Oke, di sini kita ambil Bo lagi. Nice, mantap sekali fusion. Nah, di sini kita bisa ambil Bo lagi. Ya, jangan takut untuk ambil Bo kita udah ultra. Nah, di sini kita ambil Bo lagi tentunya. Nah, Bo ini enak banget buat bunuh monster, jadi cepet ya. Oke, di sini kita ambil Battle Healer. Udah apa ya? Udah max. Oke, udah epic maksud saya. Nice. Nah, ini boss. Ini strategi Bo nih, aku kasih tunjuk. Kita menghilang dulu coy, biar agak aman. Dirusuk Sapo ya. Untung aja Bo kita punya ranjau. Mantap. Nah, di sini kita bisa ambil Bo lagi. Kita fusion 2 Bo. Udah mantep ini coy. Fusion 2 Bo. Kalian bisa lihat di mic-nya nanti kalau udah bisa membunuh monster. Ini damage-nya nih udah kelihatan sakit banget untuk golem ya. Untuk monster sakit banget. Di sini kita bisa ambil medic karena saya butuh penambah darah Sapo ya. Jadi saya nggak utamakan Bo dulu, apalagi udah dua yang evolution ya. Sabar. Santai aja. Gak usah buru-buru, kita ajar-ajar monster. Kalau Bo itu spesialisnya monster Sapo ya. Ini kita ajar ya Sapo, kita ajar. Aduh. Kita diganggu Sapo, bahaya banget. Jadi kita bisa ambil Bo di sini lagi. Oke, di sini kita gaskan Sapo. Nice banget coy. Kita bisa kill satu. Oke, santai aja coy. Ini kita mundur dulu karena gak ada sepatu. Oh, Crider, mantep banget. Ini jadi komplit jadinya coy. Ini kita bisa mengalahkan musuh dengan mudah ini kalau ada Hawk Rider. Oke, di sini kita bisa ambil bandit dulu biar, karena kita sering hajar monster, jadi kita harus ambil bandit Sapo biar kalau kita bunuh monsternya itu gemsnya banyak banget coy. Oke. Di sini kita bisa ambil Hawk Rider. Kita utamakan Hawk Rider tentunya. Kita ajar. Kita ajar. Nggak takut. Bahaya banget. Ada tiga soalnya. Kalau sendiri aku nggak takut coy. Santai dulu. Nah, di sini kita ajar monster aja dulu. Di sini. Oke. Mundur. Oke, di sini kita bisa dapat banyak sekali goblin coy. Waduh, goblin di tengah ini banyak Sapo ya. Kita coba ke tengah dulu coy. Lihat-lihat goblin, harusnya banyak goblin di tengah. Waduh, kita terlambat Sapo ya. Sorry. Harusnya kita ke tengah tadi pas waktunya udah mau masuk di menit terakhir. Nah, lihat sakit banget coy Bow kita. Nah, di sini kita bisa ambil Battle Healer. Sakit banget udah nih monster nih sekali aja. Nah, di sini kita ajar. Kita ajar. Oke, kita bisa ambil
bola lagi sapoku mantap sekali di sini Bokita. Oh, kita ajar. Bisa yuk posisi satu yuk. Oh, mantap sekali posisi satu. Pakai boy ini mantap banget sapo ya. Nice banget. Wadidaw. Mantap jiwa. Enak banget. Untuk strategi bok kita berhasil dapat posisi 1. Walaupun sempat jatuh turun bawah ya. Oke mantap. Oke dapat Yushin Star. Super High Spirit. Ya tadi saya nggak record ya sapo. Karena tadi nggak ada bow dan doppelgangers ya. Dan itu menyebalkan. Kalau saya lagi ngonten nggak ada bow. Ya Yushin kita ambil nih tadi awal. Oke, santai dulu sapo ya. Oke, di sini kita bisa ambil bow. Ya susahnya buat konten squad buster ini ya, kalau kita mau buat suatu karakter kemudian karakternya nggak ada di line up, yang itu aja sih. Oke, di sini semoga aja bow ada terus di line up saya. Di sini kita ambil B ya, itu penting banget B. Kita harus tetap utamakan bow di sini sapo ya. Kecuali nanti keadaan berubah genting ya, itu bisa kita ganti prioritasnya. Oke, santai aja dulu, kita masih prioritaskan bow. Oke, di sini kita coba ambil sesuatu. Ini ambil goblin buat ya dapat gold yang banyak coy. Di sini kita masih ambil goblin. Oke, santai aja, kita coba ambil lebah di sini coy. Nice, mantap sekali. Dapat lebahnya, kita bisa ambil bow, prioritaskan bow. Nah, di sini kalian bisa lihat sakitnya nih. Lihat sakitnya ya. Ah, super ice spirit nih. Sakit banget bo di super ice spirit sapo. Mantep banget ya, cocok banget dengan modenya nih. Oke, di sini kita bisa ambil ya, ambil chicken aja dulu sapo ya. Oke, udah fusion juga itu nita kita. Sampai dulu. Nah, ini cocok banget modenya nih. Kita ambil banyak bo karena super ice spirit juga nih pas banget ya. Pantes sekali. Oke, di sini kalian bisa lihat nih, sakit banget coy, super ice spiritnya bisa dibunuh dengan cepat ya. Jadi kita bisa farmingnya cepat gitu ya. Di sini kita ambil chicken. Jadi catat sapo ya, yang cocok dengan strategi boy itu apa aja, di mode apa aja. Kalau tadi goblin juga, goblin rush itu juga mantap. Kalau yang ini juga super ice spirit juga mantap nih, mode bow. Kebetulan banget ya. Oke, di sini kita bisa ambil ya, ambil Shelly. Enggak, kita buka dulu sini wizard. Oke, nice, mantap sekali. Oh, ganggu banget ini sapo ya. Sabar dulu, saya masih mau farming. Jangan war dulu sapo ya. Kita mode farming kalau pakai bow. Di sini kita bisa ambil B. Santai. Bahaya banget coy kalau seperti ini ya. Oke, jadi jangan rusuh dulu sapo. Kalau pakai bow ini jangan terlalu rusuh dulu. Kita bisa ambil Lisa. Oke, santai aja farming monster dulu sapo ya. Nanti bakal sakit sendiri tuh, sakit banget malah kalau udah mulai rame. Oke, di sini kita bisa ambil B. Nah, B ini udah mantap nih, udah fusion ya. Nah, enak banget nih buat farming. Jadi kita masih posisi satu, jauh tertinggal musuhnya coy. Aman aja kita lempar di sini. Oh, enggak ada yang kena lagi. Asem juga ya. Kita bisa lempar di sini. Kita bisa ambil Royal Kim biar ada bantu ya war. Kita gaskan, kita ajar. Mau lari mana lu? Asem lah. Di sini udah tipis banget hit point kita. Kita ambil Battle Healer aja biar nambah hit point. Ya, kita udah dijangkau sama musuh kita, udah terganti posisi 2. Coba kita ambil lagi Royal King. Harus hati-hati sapo ya. Kita harus posisi 1 di match kali ini. Kita ambil Royal King. Nice. Mantap sekali. Oh, kita aja tuh nih. Cepet banget ngancurin spirit coach-nya sapo ya. Enak banget kalau mode farming seperti ini, kita bisa mortis. Jadi farm itu bukan cuma grek doang sapo, kita bisa farming di monster. Kita bisa bunuh monsternya dengan cepat. Nah, ini lihat nih. Kita ajar. Masih rawan sapo ya. Masih rawan, kita bisa ambil mortis. Oke, kita ambil Royal King, kita ajar. Mau kemana lu? Gak bisa ngapa-ngapain lu musuhnya. Hahaha, mantap jiwa. Wadidaw. Posisi satu lagi sapo ya. Dengan sangat mudah farming dengan monster itu enak banget ya.
Baiklah lanjut, kita dapat bonus lagi. Oh, Unicron Attacks. Oke. Kenapa modenya pas-pas banget nih? Aku suka banget ini, cow. Oke, aku mau buktiin bahwa bow enak banget buat bunuh tank dari Unicron ya. Kita coba ya. Ambil bow tadi di awal, mantap banget. Ini kalian bisa lihat ambil Hawk Rider. Nah, ini bisa ngamuk nih bow kita nih kalau ada Hawk Rider ya. Cepet juga nih farmingnya, coy. Jadi farming itu bukan cuma di pohon, di wortel ya. Kalian farming di monster juga mantap ya. Oke, di sini kita bisa ambil heavy. Oke, nice. Oke, mantap sekali di sini, coy. Nih, cepat banget bunuh monsternya ya. Jadi enggak terlalu lama farmingnya, coy. Apalagi ada bandit, enak banget ini. Kita ambil heavy lagi. Kalau ada bandit enak banget ini dikomboin sama bow. Cepat banget pasti farmingnya. Nah, ini cepat banget dibunuh monster-monsternya. Kita bisa ambil ya bow, utamakan bow. Nah, kita hajar aja, kita hajar, kita hajar, kita hajar, kita hajar. Nice. Bot itu ya kok. Nah, di sini kita bisa ambil bow. Nah, santai aja. Nah, di sini kita ambil ya bow lagi lah, utamain bow-nya ya. Nah, kita udah mantap nih. Hajar ya, farming aja terus dulu. Ini bisa kita bunuh nih. Kita hajar. Nice, bastek isinya, coy. Nah, di sini kita bisa ambil apa ya? Kita ambil bow lagi karena muncul lagi. Nah, itu dia ada di sebelah tank-nya. Dulu siapa ya? Jangan ganggu dulu nih. Aku lagi farming dulu nih. Nah, di sini kita bisa ambil bow lagi. Kita utamakan bow di sini, coy. Tentunya utamakan bow. Sini kita ambil Archer Queen, mantep banget. Ini bagus juga dikomboin sama bow. Nah, kalian bisa lihat sakitnya kan? Sakit banget bow kita untuk tanknya. Dua kali tembak doang. Nice. Nice banget, coy. Kita bisa ambil Hawk Rider. Nah, mantep banget kan? Sakit banget di sini bow kita. Jadi nggak kesulitan, kita santai aja. Di sini kita bisa ambil dynamite aja lah ya. Kalau war itu perfect banget. Oke. Nah, ini saya kasih trik farming yang bagus nih. Di sini kita bisa ambil medic buat nambah hit point. Nah, hajar, ya. Oke, santai. Nah, di sini kita bisa kill yang ini. Kita hajar, kita heal dulu. Kita hajar, kita hajar, kita hajar, kita hajar, kita hajar, kita hajar. Ambil yang ini biar nggak diambil. Oke, kita bisa ambil penny. Kita hajar, kita hajar. Oke, oh, sakit banget itu tanknya dua, coy. Mengganggu banget, coy. Oke, santai aja. Mengganggu banget tanknya, coy. Oke, di sini kita bisa ambil heavy dulu. Oke, nice. Nah, di sini kita hajar, 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 kita hajar. Oke, kita hajar, kita hajar. Lihat tuh, tank aja cepet banget hancurnya, coy. Di sini kita ambil bow lagi, pokoknya bow terus, coy. Nah, hajar terus apo, ambil bow terus. Nah, ini nih enak banget buat farming monster, enak banget ini asli. Kita ambil barbar ranking. Oke, di sini kita ajar yang ini. Kita ajar, kita ajar. Mau lari mana lu? Mau lari mana lu? Kita ajar, kita ajar, kita ajar, kita ajar. Kita ajar. Aku kejar lu barbar ranking di sini. Kita mana tadi tuh? Ah, ini dia banana. Nice, busted sapoku. Nice banget untuk kali ini. Kita bisa ambil Archer Queen. Nice, kita bisa ambil Barbar King. Kita pungut-pungut. Oh, nyebelin juga tanknya di sini. Nyebelin lo, nyebelin lo, nyebelin lo, nyebelin lo. Kita bisa ambil Mortis. Nyebelin lo, nyebelin lo. Wadidaw, mantap jiwa. Kita cuma farming monster aja udah bisa berhasil memenangkan pertempuran dengan sangat mudah ya. Oke, kita dapat apa nih, peti impostor. Waduh, ini pas juga nih, nggak tahu. Aku bingung juga kenapa modenya pas banget dengan bow ini. Kita ambil bow ya. Mantap sekali. Ini juga pas banget buat bow. Kenapa? Karena dia juga monster sapo ya. Ini lihat ntar ya, aku kasih tunjuk. Sabar dulu. Kita bisa ambil di sini chicken. Kita farming dulu sapo ya, biar bow kita agak kuat sedikit. Ntar aku kasih tunjuk kalau menjadi udah jadi peti ini, peti monster musuhnya nih.
Okay. Ini modenya juga pas nih buat bo. Ini pelajaran buat kalian nih. Kalau mau pakai bo nih, lihat. Sabar. Masih diganggu ya. Masih. Nah, itu mulai sakit tuh. Okay, kita ambil bo fusion. Nah, enak banget nih cepat farmingnya. Apalagi di sini arenanya jelek banget apa ya. Arena yang menyebalkan, monsternya dikit ya. Kita ambil di sini, kita ambil chicken. Okay, yang penting buat kabur-kaburan ngejar-ngejar. Oke, di sini kita bisa ambil bow. Oke, nice. Ini kita bisa ambil happy aja biar ada ngetank sapo ya. Pertama kali ada tank juga sapo ya kalau main. Oke, nih cepat nih ajar monsternya, nggak lama-lama coy. Jadi kita bisa cepat buka peti lagi. Nah, ini lihat nih. Swat quest, mantap sekali. Ada Optimus, kita ambil Optimus ya. Utama ambil Optimus. Optimus ngetank mantap sapo ya. Oke, duar. Waduh. Duar, nice sekali tembak aja. Biasanya kan itu nyebelin banget tuh. Oke, kita bisa ambil ya chicken aja dulu ya biar tidak terlalu mahal bayarnya. Kita fusionin aja dulu lah. Oh, ini udah mantap sih. Udah sakit banget ini. Nah, lihat nih. Kita bisa ambil medik ya. Ini trik pakai bow yang benar sapo ya. Ini trik pakai bow yang benar. Kita bisa ambil ini coy. Nah, mantap nih. Nih lihat nih. Enggak perlu dihajar kita sama itu. Oh, Crider mantap. Enggak perlu kita dihajar sama peti ya. Biasanya tuh nyebelin kalau petinya hajar kita coy. Kita coba hancurin yang di tengah ini yuk. Sabar dulu, ini mengganggu nantinya. Oke, kita bisa ajar dulu sapo ya biar nggak ganggu-ganggu. Ya, bisa nggak ya kita hancurin peti? Aduh, ada lagi di sini. Oh, ini apa-apa, aman. Kita bisa ajar, Nih, mulai sakit banget buat kita. Dulu nih, mengganggu banget soalnya. Oke, di sini kita bisa ajar dulu. Oh, kawan. Di sini kita bisa ambil medik dulu, santai aja lah. Susah banget ini coy. Nih. Susah banget cari ketenangan di area tengah. Kita cari ketenangan biar nggak dirusuhin sapo pas kita ajar monster. Nah, wah, aduh, ini aja pada rebutan sapo ya, nyebelin. Kita yang hancurin pada rebutan. Jadi kita nggak pernah dihantam sama peti coy, santai aja. Di sini kita bisa ambil barbar ranking aja. Oke, nice. Awas. Oke, santai. Oke, lempar, gaskan sapo, gua ajar, kita ajar. Aduh. Beneran diganggu sama monster sapo, tapi di sini mantep banget coy. Buat kita menguasai monster yang ada di sini coy. Di sini kita bisa ambil Archer Queen aja biar tembaknya cepat. Kita ajar. Kita bisa ajar yang ini yang di tengah juga. Petinya tentunya duar. Ya tidak ada yang ganggu, aman. Kita pecahkan. Mantap sekali sapo. Nice banget di sini kita masih bisa. Oh, diganggu kita. Masih mau. Mau melawan lu. Maju sini lu. Kenapa kabur? Woi, maju sini lu. Kamu kira aku takut? Maju sini, aku kejar lu. Awas lu, sini. Mana berani lu? Takut dasar ya. Nih. Kita posisi satu. Wadidaw, mantap jiwa sapo, enak banget win strike kan posisi satu pakai strategi bow dengan benar menghajar monster. Oke sapo, aku mungkin cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini baik kalian yang belum. Jangan lupa juga masukkan kode kreator Kiprian jika kalian ingin berbelanja di toko, karena itu sangat membantu banget buat channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Makasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Clasher. Bye-bye.